untuk kembali, untuk mengajak Bapak Ibu sekalian membuka hati, untuk ingat pada Allah, meningkatkan peribadahan kita dan selalu takwa padanya. Karena yang memberi hidup, karena yang memberi rezeki dan memberi nikmat segalanya pada kita manusia hidup di dunia. Jangan miskin, jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan kata. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena kekuatannya. Dari itu bertakwalah, yang hidup yang tertunya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Sekarang kita mengajak pada diri saya sendiri dan kepada warga desa pada umumnya. Tingkatkan amal kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan marilah warga Kidra yang sudah belajar kopi kapan lagi, disediakan door press dan ditunggu siapa beruntung nanti. Ya, ini potongan kupon-kuponnya. Kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, beriman ke dia di dalam keletihan. Jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Bukan karena hartanya, derajat manusia di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berhenti. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Sekali lagi yang mempunyai potongan kupon dari pembelian produk kapal api, disediakan ada dispenser, ada kosmos, penanak nasi, dan setrika. Untuk itu yang masih ada di rumah, yang sudah belanja kopi kapal api, silakan untuk segera ke alun-alun Ibrang. Kita tunggu hadiah yang disediakan. Ya, untuk itu ya, yang masih itu di jalan, ya. Bisa mendekat. Firman Tuhan dalam kitab sucinya Al-Quran, harus minta kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Bukan si miskin menjalani penderitaan, beriman ke dia di dalam kekurangan. Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, beriman ke dia di dalam kelebihan. Jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena harta.
memberikan pada kita semuanya, kepada Sang Khalik ya Allah Subhanahu wa taala, yang berikan menciptakan langit dan bumi seisinya termasuk kita. Untuk itu marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, dan kita bertakwa setiap saat terus selalu bertambah, karena Allah memberikan rezekinya pada kita yang tiada bisa kita hitung nikmat dan jumlahnya.